Negara kita boleh keluarkan vaksin sendirikah? Ada dalam usaha tapi buat masa sekarang belum berjaya lagi. So kita masih lagi bergantung kepada negara-negara yang mengeluarkan vaksin. Sebab vaksin yang ada sekarang ni semua dibeli macam Sinovac. Kita beli dari China. Tapi di-packing lagi oleh Pharmaniaga and then distribute kepada seluruh negara. United States selama ini tidak pernah mengeksport vaksin dia. Pfizer vaksin yang kita dapat ini bukan dari United States. Actually dia dibuat dekat negara lain di luar Amerika Syarikat. Tapi dia memang di bawah jenama Pfizer. Tapi nama dia bukan panggil Pfizer BioNTech lagi. Nama dia ialah Comirnaty kalau dekat Malaysia. Beli orang lain punya vaksin macam tak sempat. Kalau vaksin tidak cukup kan. And then dos pertama dengan dos kedua itu 3 minggu. Satu lagi cara untuk mempercepatkan lebih ramai orang dapat vaksin ialah kita tolak ke belakang dos yang kedua. Dalam cara ini bolehlah lebih ramai orang dapat dos, at least first dos, satu dos. So kalau you push back 2 bulan, lebih ramai orang akan dapat dos yang pertama sekurang-kurangnya. Kalau dapat kita punya kerajaan pertimbangkan strategi ini sebab buat masa sekarang kalau tidak silap Singapura baru saja mula buat. Ya, Singapura.